Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siluman Kali, Bro. Oke, kali ini kita akan mancing di spot biasa ya, Bro. Mumpung pulang kampung, kita mancing di Telaga Wahyu Magetan, Bro. Ini umpannya seperti biasa, udah ngidup. Tadi beli 15.000 ya, Bro ya. Lumayan dapat banyak. Oke, semoga kita dapat ikan lohan lagi ya, Bro, yang banyak. Oke, mantap. Simak keseruannya. Josh. Mantap. Ayan nih. Nah, matanya lumayan, Bro. Lumayan cicil. Mantap. Mantap. Josh.
ya, si. Mantap, lumayan bro. Mantap. Mantap coy, Jos. Mantap. Mantap, bro. Jos gandos. Di sini ada yang Jos. Tanahnya kayak mantap. Ada 50 orang, ayo turunan 5 miliar. Mantap, bos. Kalau kita ngomong bisa ayo beli masyarakat kemacetan itu tinggi, aku butuh kopi, insya Allah. Kenapa warung kopi sepi? Tipis, gak ada apa. Sebenarnya si mau kan dapat. Kenapa daerah sana? Kenapa daerah sini sepi? Cukup untuk beras. Kok jajan? Mudah mengkaji ilmu dunia ini, ilmu dunia itu sudah cukup. Dan sebaya seperti itu, mungkin Pak Budi itu masalah saya, dia baca berkaji yang ada terus melakukan. Mantap bro, lumayan lohan hijau. Di atasnya karang pagar itu loh, bukan itu kan makamnya orang Bali. Mantap bro. Caranya masih panjang. Bang, tadi ada ide saya dengar, bang, kopinya, nanti, yang ini baru bang, kita, kita akan lakukan menu rutin di tempat-tempat yang akan kita kritisi. Insya Allah nanti kita akan ngomong di pasar sayur juga, ya. Di tengah-tengah kesemrawutan pasar sayur kita akan. Oke bro, cukup sekian mancingnya ya bro. Ini lumayan dapatnya bro. Lumayan dapatnya.
lumayan bro, setidaknya kita bisa mengurangi jumlah hama bro. Oke bro, mantap, sampai jumpa di petualangan selanjutnya ya bro. Ini sudah pulang soalnya udangnya pada mati bro, ini aeratornya pelan banget, rusak mungkin. Oke, mantap, jos. Ini sih oke, itu nih gue sini kresek.